ke Damnoen Siduak floating market ini. Dari di naik taksi kita bayar 1.000 baht menuju ke 400.000. Ya, kira-kira 400 ribuan lah atau 350 ya. Enggak terlalu mahal kalau di Lombok. Kita bayar 500.000 untuk pergi seharian ini kan tapi setengah hari dah. Rupanya kota Bangkok. Ya, tambah garam ini sepanjang jalan dari Bangkok menuju ke floating market. Di salah satu kelas pinggir jalan, di salah sepanjang jalan. Aku tak apa lang menjejak lagi. Sangat taat dan menghormati rajanya orang ini. Halo. Dulu pengen dia yang. Kita di floating market mau ke floating market di Damnoen Siduak namanya itu ya. Kita ada sopir kita di belakang. Halo. Wah, ini orang Thailand gagah-gagah jadi sopir boat ya. Di sini pakai kacamata. Wah, ini naik boat ya. Ada pitaja di floating market Damnoen Siduak. Dingene-ngene glue isi no cas itu. 4.000 jalan. Teriak yang kita supir. Hah? Teriak yang kita supir. Sudah tahu bahasa Inggris. Kecil, jadi ini mungkin tempat-tempat orang. Halo. Wow, kayaknya kita dilewat kanal-kanal ini. Jadi ini banyak, ini juga kayak di kampung kita lah ini. Banyak kelapa. Kayak air semua ini Thailand ini ya. Kita setengah sih udah bayar. Alurang. Oh. Souvenir shop ya. Jadi sebenarnya orang bisa jalan kaki rupanya di sini nih.
Oh, no. Mango, yes, no. Later, let me check first. Have a look first, yeah? Stuck it, did you? Saya beli minuman kelapa. Saya sudah haus kelapa. Melihat dari lebih lanjut ya. Jadi ini rupanya kalau di Damnoen Siduak ini memang hanya untuk souvenir-souvenir mungkin kelihatannya itu. Bagi kita yang tidak suka belanja souvenir karena di Indonesia juga banyak yang kayak begini nih. Sepertinya nggak cocok ya. Di luar dari harapan lah mesti ngene-ngene aja. Luar ini aja. Sengaja dia disuruh di atas perahu dulu. Dia berjualan ke orang ini di tamu ini ya. Ini sebenarnya kayak gitu. Itu dari kemudian. Mesin botnya besar ini mesin. Ini mulai rame. Tadi ada banyak makanan, orang jualan. Wih, pakai gas juga dia bawa ini. Wih, ini orang jual kelapa. Nanti pomelo itu jeruk oh iya? Ini saja kita ada berdua.
Pada doang dagangnya dengan ini. Nah ini dan ya. Ini kayaknya pasarnya yang asli di sini. Cuma kelihatannya sudah sepi. Pasar asli. Ini sebelah kiri ini. Waalaikumsalam. วันนี้ไปดูแข่งเรือนะว้าโอ้ค่ารถเนี่ยเออเดี๋ยวไปรับโอ้เนี่ยเราจะเริ่มกันแล้วอันดังอีเต้กีตา Ada rumah-rumah panggung. Foto. Foto? Ada foto. Di jalan raya ini ya. Nah ini dia yang market yang aslinya ini dia. Ini dia the floating market yang asli. Kayaknya di sini orang banyak turun terus pada makan-makan. Ada banyak sekali orang yang datang makan-makan. Ada istri juga ya mau ke makan di sini. Hampir aja ini. Jam 1. Belum masuk ke sini. Oh. Jatuh jam. Woi, banyak orang makan. Barbecue pork with rice, chicken with sauce over. Pork aja semuanya ini makanan orang. ดูแข่งเรือเปล่าดูเปล่าไปลงอ่ะ
Oh, jangan taruh di luar tangannya. Ini mesinnya. Sama kayak leka-leka itu. Itu, ayo pay ya. Wih, babi. So one more, yeah? One more, so three. Oh, yeah. Yeah. Okay. Pada makan es krim. Es krim, coconut es krim. Jadi kita kalau mau makan berhenti aja, semua orang berhenti makan es krim. Oke. Mbak itu, jajan main suka. Jajan ini apa jajan? Mbak, jajan main. Yo tuh, terus? Yeah. Ah, kamu panggil lagi. One. Jadi kita kalau mau belanja, kita bisa bilang berhenti aja kita di karena kita charter kendaraannya. Kurnya ini 4.000 kita bayar untuk 2 jam. Jadi berapa ya kali 400 itu? 1.500.000. Nah, lumayan juga ini orang punya bisnis ini. Nah, kita beli kue ini. Ya. Yeah. One, how much? 50. How much? 50? Okay. Okay doang. Okay. Mix. Ya, marah putu apa rana? Putu ayu.
dibakar di asapin aja dia itu. Itu ayu. Oke. Sana coba berita dulu. Yang ada di sana. Kalau cowok pakai H, cewek pakai H. Dia ke sana penapaan, dia nggak punya arah. Arah manis, nah? Enggak. Lalu, langsung... Kanji? Kanji, kanji. Kanji. Di situ sih. Ya udah makan ya biar kenyang. Kalau menang ngerti doang. Wah tahu kan ada rumah-rumah orang. Makanan rakyat pengganti ya, ini bukan pengganti nasi ini, Pak. Tulang saus, tulang apa? Sayur, anu lah, siomay lah, gitu ya. Apa melon? Nih. Praktis ini adalah sebagai tempat gantinya jalan raya, jalan selain. Jadi kena arah budaya anu itu. Buaya. Kalimantan. Anda tulah beli pau? Enggak.
jauh, gak nampak ini. Ulat tebau, gak nampak ini sampai nah. Dan ulat tebau, gak nampak ini. Kan. Ayo kasih dia itu yang satu regem caranya ya. Satu regem. Yang banyak. Kasih dia makanan. Mari makan kayu segini, lengi jangan. Bagusan kilo. Wow, banyak sekali ikannya. Ba ke Ica. Lagi dia de itu. Udah cuci tangan? Gak apa-apa. Yuk kita muter dulu sekali. Cuci di mana ini? Kita dari mana ya? Di Thailand. Iya, di Thailand. We are in the temple. Yes. In Duan Temple. Bangkok. Tidak usah. Dengan sembahyang. Ngapain sembahyang ini? Iya. Ayo kita ke sini. Sini. Yuk kita pulang. Pulang. Yuk. Kapal? Ayo naik kapal lagi. Kita terus naik mobil terus pulang deh kita. Naik mobil siapa?
ambil yang tadi itu. Iya. Yang muta ke tadi? Iya, yang muta itu. Apa sih? Pauta. Hai. Good luck for you. Mau menek ke? Mau menek ke? Iya, ke sana. Yuk, istri, jangan. Ayo, istri. Halo. Itulah tadi kita habis dari temple. Rumah bagus ini. Round trip namanya ini. Tuh datang terkutuk ya kan ini. Karena pinggiran sungai dia bikin rapi. ไปด้วยนะนี่ไปของการเนี่ย
คนกลับไปเอารถมอเตอร์ไซค์มาให้เจอเลยรออีกข้างนี้เจ้ารออยู่aja deh itu paling sekian yang di depan kamu sih mana Sarah anak mana kapan kita ke Dublin mana sangka ada karena aku sehari anak tahu ongkosku sehari ngapain eh pada dasarnya pada doang ruane daerah kita ini bangkit-bangkit, tanah lapang, terus ada orang berternak sapi tadi. Kita lihat. Kita dalam perjalanan kembali ke Bangkok ya. Setelah berkunjung ke Damnoen Siduak Floating Market. Tetapi menurut saya, menurut mamanya Ica sih kurang puas. Damnoen Siduak itu tidak seperti saya bayangkan, pasar tradisional di mana orang kota datang berbelanja atau orang kampung di sana berbelanja, tapi ternyata hanya menjual souvenir dan itu banyak dijual di mana-mana. Kalau menurut saya sih sebaiknya mereka menempatkan atau membawa turis-turis berwisata ke daerah yang memang pasar tradisional, bukan untuk menjual souvenir gitu. Kalau souvenir seperti itu banyak sekali yang kita beli, banyak sekali yang kita lihat di mana-mana, di pasar-pasar tradisional dan sebagainya.